Oke, bos, bertemu dengan saya Freddy Majuro di channel ini. Hari ini saya bersama abang saya dengan si Turagang. Oke, abang saya di depan sedang kasih ripe-ripe engine. Kalau kamu mau sewa bot, minta tolong jadi komodi pun boleh. Oke, tidak masalah, kamu just cari saja bot ini kalau boleh cari. Oke, sekarang kita on the way pergi laut besar, mau tidur sana bosku. Oke, nama abang saya James Mojuro. Yang satu ini nama saya Kepli Ginau. Berasal daripada kampung Mangkalua. Oke, kalau kita mau mancing ikan kaloi, nah inilah kita punya kita punya big boss di sana. So, mari bos kita lanjut ya. Saya mendayung dulu. Air tidak dalam sebab itu mau di dayung saja bos. Itu abang saya sedang masih start engine. James, cakap di sana kamera. Enggak lah. Ini abang saya yang sulung apa bosku. Kami tidak, saya tidak abang lain, cuma satu abang saja. Kita turun bosku. Tidak apa. Kita cari, ini tidak dalam. Oke bosku, saya terlatih di laut semenjak umur. Umur berapa itu? Tahun 5 berapa? Tahun 4, nggak tahu umur berapa itu tahun 4. Oke, okay. Macam abang saya juga ini, dia dari kecil dia sudah terlatih di laut juga. Dia dari kecil pun sudah biasa di laut. Boleh, so kita lanjut, engine sudah hidup. Pak Jaga, saya mendayung bos, saya pro nih. Jangan kau main-main kalau mendayung, kalau engine mati di laut pun pro nih saya. Oke, bos, kita lanjut. Oke bosku, kita sudah sampai di laut, tapi belum laut lah, masih lopak-lopak. Oke, dorong abang saya dengan si Kipli sedang mencari itu apa itu yang macam cacing tuh, apa nama tuh? Pun-pun. Oh, pun-pun, sedang mencari pun-pun, tapi saya tidak berani pegang, so saya menggunakan udang saja. Jadi kita mau strike di sini kawasan, sementara kita mau nunggu dorong. Jom kita try memancing di sini. Ikan bonus bosku untuk lauk nanti malam. Sabar. Oke bosku, bertemu lagi kita hari ini. Oke, hari ini waktu pagi. So, semalam kami tidur di tengah-tengah air nih, di tengah-tengah, so nyamuk kurang lah. Jadi sekarang saya transfer di tempat vlog yang lalu di sini. Oke, kita mau mancing semula di sini tempat
Rap-rap ada yang menyangkut, saya menggunakan umpan sotong. Oke, sotong. Tahu ada kata ada, kita lanjut saja, kita tengok, saksikan ikan apa yang ada. Tapi nanti saya akan bagi tengok kamu pendapatan saya ikan yang saya dapat semalam. Ada beberapa jenis ikan yang saya dapat semalam, tapi tidak banyak lah, tapi bolehlah. Oke, jom kita tengok ikan yang saya dapat semalam ini. Itulah dia bos, ikan yang saya dapat semalam. So kita lanjut, stay and tune, kita tengok apa yang saya akan dapat hari kedua. Jom. Ini dia bosku, ikan apa, ikan belukang. Nah, nampak kah ini? Ikan belukang, jom kita lanjut. Nah bosku, kita dapat ikan yang saya tidak tahu nama dia, ikan apa, ada sisik lah ikannya, saya tidak tahu apa nama. Oke bos, kita lanjut. Dapat lagi bos ini. Ayo lanjut. Oke bosku, sekarang saya pindah di atas sini rumah borok, sebab di bawah sudah penuh air bos. Saya tinggalkan pancing saya di bawah, nampak. Pancing saya ada 6 pancing, ini ada 6 pancing di bawah saya biarkan karena airnya sudah dalam. Jadi so satu pancing saya bawa di atas. Kita memancing di atas. Oke, kita memancing di atas ya. Harap-harap dapat. Nah, bos, kita dapat ikan apa ini? Ikan butik. Ya. Ikan petik. Lanjut.
ya bosku, kita makan sekarang ini nasi campur kepala sotong. Terlupa bawa tutup, so masak macam ini sajalah. Tapi kalau makan di laut apapun tetap sedap. Oke. Okay. Oh ya, jangan lupa bawa ikan masin. Banyak saya lupa bawa, bos. Maggi. Kopi tiada, cuma ni lada saja. Rokok, kita tahu nama dia apa. Wah, kita dapat ini bos, besar. Mantap, besar bos. Oke bos, kita lanjut lagi mancing. Serenaknya menarik kalau besar, kalau pancing lembut. Oke bos, lanjut. Bosku, oh ini yang ikan merah dicari-cari orang ini. Kita dapat ya. Oke bos, lanjut. Ikan merah bos. Wow, ikan merah tepat. Oke, mantap, lanjut. Oke bosku, begitulah sekian vlog kita untuk hari ini. Dan bertemu dengan saya Freddy Mujur di channel akan datang. Next video kita tidak tahu apa. Just follow saja jika kamu berminat dengan konten-konten yang saya buat. Oke bos, bye-bye.